17 buah kampung di daerah Kota Belud dinaiki air susulan hujan lebat tidak henti-henti sejak tengah hari Isnin. Dan antara kampung yang terlibat dan terjejas ialah Kampung Bobot, Kampung Kota Belud, Kampung Siasai, Kampung Tempaksu 1, Kampung Taun Gusi, Kampung Linau dan beberapa kampung lagi lah. Dan anda boleh ikuti laporan terperinci di Astro, di laman web astroawani.com. Dan kita juga ada mempunyai wakil Ruzaimi di talian ketika ini yang telah pun bersedia mungkin akan menyampaikan apa-apa berita terkini mengenai banjir kilat yang berlaku di kota Belud ini. Hello Ruzaimi. Ya, saya. Ruzaimi. Okay. Perkembangan terkini banjir di Kota Belud ini, setakat jam 8 pagi tadi, 26 buah kampung telah dimaklumkan terjejas dengan membabitkan 79 keluarga yang terdiri daripada 120 penduduk dan kini dipindahkan ke pusat pembinaan sementara di Dewan Masyarakat Tensai Kota Belud hari ini. Hasil tinjauan kami pagi ini, kami sekarang berada di Kota Belud. Beberapa laluan utama yang merupakan jalan masuk ke Pekan Kota Belud masih dinaiki air sementara paras 1.5 meter. Hanya boleh dilalui oleh kendaraan berat di macam empat roda dan lori. Untuk maklumat juga, ini adalah kali kedua daerah Kota Belud ini dilanda banjir terus. Karena kali yang terakhir pada bulan Oktober lalu. Dan kita percaya ia adalah kesan daripada pembelian monsun di Sabah. Bagaimanapun, untuk perkembangan terkini setakat pagi ini, keadaan cuaca di Kota Belud adalah cerah. Dan aktiviti di pekan, orang ramai masih berjalan dengan seperti biasa. Berdasarkan laporan daripada Angkatan Pertahanan Awam, antara yang kampung yang terjejas yang sekarang ini adalah Kampung Lebak Moyok, Kampung Kota Belud dan Kampung Bungan dan beberapa kampung lagi lah. Dan sementara tadi kami juga berkesempatan untuk menembual Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah alias Abu. Dan dia berkata berpandukan ramalan meteorologi, hujan lebat dijangkakan berterusan dalam seminggu ini dan pihak bomba akan terus berada dalam keadaan bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Kita juga akan membuat tinjauan di pusat pemindahan sementara di Kota Belud ini untuk mendapatkan reaksi orang ramai dan mangsa banjir dan perkembangan terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okey, baik. Terima kasih banyak Ruzaini. Tentang perkembangan apa yang berlaku di banjir di Kota Belud itu.